lafaz ta'awudnya. Sekarang kita bahas lafaz ta'awudnya. Orang kalau melihat sepintas yang tertera di dalam ayat, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Berarti ta'awud model piye wae ora apa-apa. Karena perintahnya Allah supaya minta perlindungan. Berarti kalau kita maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh enggak? Boleh, sesuai konteksnya ayat. Akan tetapi lebih bagusnya mencontoh perbuatan Nabi, itu lebih bagus. Tapi kalau andai kata dia membacanya tidak yang dicontohkan oleh Nabi, tidak ada masalah. Karena dia telah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Cuma afdalnya kita mencontoh Nabi. Pertanyaannya, Nabi mencontohkan gimana Ustadz ketika ta'awud? Dia mencontohkan di dalam hadis Ibnu Majah, hadis Jubair Ibnu Mut'im, dan hadis ini Hasan Liwairi. Kata Jubair Ibnu Mut'im, sami'tun nabiyya, aku mendengar Nabi alaihi salatu wassalam hina iftataha salata, Nabi ketika membuka salatnya itu mengatakan Allahumma a'udzubika minasyaitonir rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Lalu itu Allahumma a'udzubika, Allahumma a'udzubika minasyaitonir rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Yang kedua, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, itu lafadznya a'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bedanya yang pertama dengan yang kedua apa? Yang pertama ada kata-kata Allahumma ditambah min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Yang kedua tidak ada kata Allahummanya, tapi tambahan apa? As-sami'i al-alimi, a'udhu billahi as-sami'i al-alimi minasyaitonir rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini dua hadis ini yang datang dari perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita membaca ta'awudnya seperti yang Nabi lakukan, maka itu lebih bagus. Tapi kalau dia membaca hanya Allahumma a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini tok, insyaallah mencukupi walaupun datang di mursalnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri anin Nabi itu memang lemah, cuma tetap dianggap sah saja karena dia telah mengamalkan sesuai dengan umumnya dalil pada kata fasta'il billahi. Bisa dipahami insyaallah.